kuliah gratis dibiayai negara di Politeknik Ketenagakerjaan. Kabar baik, untuk saderek yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi secara gratis yang dibiayai oleh negara, Politeknik Ketenagakerjaan Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Ketenagakerjaan membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru gratis. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, Yoki Yulizar. Yoki menjelaskan bahwa ada dua jalur seleksi pendaftaran Poltekkes, yakni seleksi berdasarkan prestasi dan seleksi berdasarkan tes. Untuk jalur SBP, proses pendaftaran dibuka pada 3 April hingga 31 Mei 2023, sementara SBT dibuka pada 2 Mei hingga 28 Juni 2023. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui laman berikut. Ada 3 program studi yang tersedia, yakni D4 Relasi Industri, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan D3 Manajemen Sumber Daya Manusia. Khusus untuk jalur prestasi, ada 3 kriteria penilaian dalam proses seleksi ini. Pertama, rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran dengan bobot penilaian 50%. Kedua, nilai rapor 2 mata pelajaran pendukung program studi yang dituju dengan bobot 25%. Ketiga, prestasi akademik dan atau prestasi non-akademik dengan bobot penilaian 25%. Kami Kabar Baik, menyampaikan kabar baik untuk masyarakat Indonesia.